Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siska Lia. Kita masih berpetualang di daerah Nantau. Ini aku lagi di depan Swiss Garden, depan jalan raya. Kita mau coba masuk ke dalam itu ya, Swiss Garden. Ingin tahu isinya apa, soalnya kita baru pertama kesini jadi belum tahu di dalamnya itu ada taman atau apa, kita nggak tahu. Yuk kita ke sana, kita lihat tiket masuknya berapa. Ikuti kita terus ya. Di depan ya itu ada tulisan Swiss Garden. Nah itu, jadi di sini pintu masuknya. Yuk kita coba masuk ke dalam ya. Di sini ada Seven juga. Maskermu itu ke sana. Aku pakai masker dulu ya. Ayo masuk. Gini loh. Apa nih kayak sang oke ya? Sih. Capek nunggu telu. Di mana mana? Dikasih tempelan ini 1, 2, 3. Tiketnya piye tuh? Tiketnya 150. Coba lihat. Lima NT, 20 NT, 50 NT. Iya, 75. Thank you.
panas banget. Di sini panas banget. Di Swiss Garden. Ini tempatnya bagus. Ya ampun. Penuh dengan bunga-bunga. Kan. Lihat Mimi lagi perusutan. Lagi bermain perusutan. Ini ada permainan anak-anak juga ini. Kolam ikan. Ikannya banyak, Masya Allah. Wow. Ikan koi. Ikannya banyak banget. Ikannya pada lapar kayaknya ya. Mangap-mangap. Ikannya banyak banget di sini. Di sini juga ada bunga sakura, guys. Thank you.
tempatnya bagus. Ini di Swiss Garden, bisa ke sini. Pokoknya yang belum ke sini harus ke sini. Di sebelah sini tuh ada bunga sakura warna putih. Yang di sebelah sana bunga sakuranya warna pink. Sana juga ada pink. Sebelah sini ada juga lagi nih warna putih. Sini. Tempatnya ini bagus banget, jadi harus ke sini. Ini luas banget ini tamannya. Ini ada patung-patung gini lucu. Seru banget pokoknya. Kita bisa menikmati keindahan alam. Ini kolamnya luas sampai ke sana. Ini ikannya banyak. Jadi yang libur harus ke sini. Ke Swiss Garden, ini tuh di daerah Nantau ya. Ini. Wah, panas. Padahal udah sore ya, masih panas ya. Ini kita bisa kasih makan ikan. Jadi kalau mau kasih makan ikan kayaknya ini deh, belinya di sini. Ini mungkin ada isinya. Ini. Jadi kita tinggal masukin koin di sini, nanti keluar sendiri tuh makanan ikan nih. Ikannya masih ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Siskalia. Nantikan kita di video selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.